kasih yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Jabatan Kuasa, seterusnya hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masuk malam ke 13 14 13 13 dah masuk, nak dekat separuh daripada Ramadan, hampir-hampir. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sebahagian manusia itu tulang rusuknya jauh daripada katil-katilnya kerana tamak dan juga takut pada Allah. Itulah manusia, antaranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Berjaga malam, berdiri penat lelah, lebih enak, lebih manis daripada mereka tidur atas katil. Lapar pada pagi hari lebih enak daripada mereka makan kenyang-kenyang. Itu orang yang beriman. Semoga Allah terima amalan kita sepanjang kita lakukan Ramadan, insyaAllah. Taqabbalallah minna wa minkum, minna minkum taqabbalian karim. Baik, malam ni, tu tanya ustaz banyak kali dah. Daripada tadi tanya, tajuk apa malam ni? Dia kata, tiada tajuk. Oh, lama pun macam filem Mawi, tiada tajuk. Ha? Sebab saya kata, saya takut setiap malam Ramadan kan, takut benda yang ada pengulangan. Tu yang bincang-bincang tadi, duk tanya sampai kesudah, tak bagi tajuk tu. Tanya kemarin cerita tentang apa? Kemarin Imam Muda Azhar, dia cerita tentang apa? Batal, batal puasa. Macam mana nak jaga puasa? Oh, batal pahala puasa. Jadi malam ni tuan-tuan nak tajuk apa? Ha? Tentang tajuk apa? Tadi ustaz kita dengan tajuk apa tadi? Ahli Quran. Ustaz dapat cerita mana? Cerita yang tu viral lah. Oh, saya pun tak tahu viral. Cerita yang saya tulis tu jadi viral. Oh, asyik baik cerita baik no? Bukan yang viral tu, yang kontroversi tu bukan, yang ni lain. Yang tu, yang tu orang lain. Yang ni cerita tentang Ahli Quran. Ahli Quran. Jadi malam ni insyaAllah kita cerita sikit kot pasal Quran. Dan kebetulan ustaz tanya tu, saya cerita tentang susuk tubuh manusia. Guru tahfiz, dia duduk kat Ceras Jaya, dia sakit. Kebetulan malam tu saya cerita tentang Ahli Quran. Saya ada perasan dia, nampak hujung sana, tapi duduk atas kursi, nampak daif, rasa macam bukan dia. Habis ceramah, tengok-tengok dia datang, anak dia datang, ustaz perasan tak? Saya tengok, oh, guru Quran, orang Quran, Ahlullah. Dalam hadis Nabi, Allah gelar keluarga aku Ahlullah. Siapa dia kata Nabi? Iaitu Ahli Quran, Ahli Quran. Jadi ada kemuliaan khusus untuk Ahli Quran. Jadi malam tu saya cerita tentang apa itu Quran, supaya kita kenal yang kita baca ini, kita rasa zauk, kita rasa seronok kita baca. Kalau kita baca tengok mata tajwid, kita akan nampak an in un ban bin bun. Kalau kita tengok dari sudut hukum hakam, hukum hakam tak banyak dalam Quran. Lebih kurang dalam 80 bab kata Muhammad Abdul Khalaf, dan juga beberapa ulama kata lebih kurang 500 ayat lebih sahaja. Lebih daripada itu adalah statement kenyataan Quran, 1/3 bersifat cerita yang kita boleh ambil pengajaran. Quran 1/3 cerita, dan Quran dicerita melibatkan kehidupan, bukan setakat hukum tapi kehidupan. Disebut barri daratan, disebut bahari lautan, asyams matahari, al-qamar bulan, al-layli malam, an-nahar siang. Apa lagi disebut tentang manusia dengan pelbagai perkataan, insan, annas, bashar, al-ins, makhluk-makhluk lain, jin, disebut syaitan, disebut iblis, disebut malaikat. Tumbuh-tumbuhan disebut watin, wazaitun. Disebut tentang proses alwan mutaghayyir. Tuan-tuan tanam pokok,
tanah beza, suhu beza, lain warna, lain rasa. Quran sebut. Contohnya tanam kat Putrajaya, mempelam harum manis. Tak jadi. Dia kena belah perlis. Orang siam tanam tu. Tak jadi. UPM ambil tanah, tanam. Tak jadi. Dia nak kena angin kat mana tu tak? Tu sampai sekilo, sampai RM2, RM50, RM30. RM35. Tuan-tuan. Quran sebut. Quran sebut tentang susu. Min laban damin wa dam min baina damin wa farthin, antara darah dan juga najis keluarlah susu. Quran sebut tentang binatang. Surah Baqarah, al-ankabut lebah-lebah, an-naml lebah, an-nahl semut. Surah Hud, burung Hud. Quran sebut apa lagi? Surah Al-Fil, gajah. Macam-macam Quran sebut. Melibatkan semua daripada sebesar-besar binatang. Dalam Quran, binatang paling besar yang disebut ikan paus. Binatang antara yang kecil yang disebut, Tuhan nak bagi gambaran, selain daripada semut, Tuhan sebut ba'udah, nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kalau Allah ni, dia tak ada risau, dia tak malu untuk menggunakan perumpamaan banding kita ni dengan nyamuk, dunia dengan nyamuk contohnya. Selalu ulama bandingkan, Allah bagi makan dekat kita, Allah bagi minum dekat kita tuan-tuan, dia bagi. Tak sembahyang pun dia bagi. Tak solat pun dia bagi. Buat maksiat pun dia bagi makan. Kerana dunia tak ada nilai di sisi Allah. Sehelai sayap nyamuk pun tak ada nilai. Ambil-ambil. Betul tak? Rahmat Allah yang kita nak. Rahmat Allah. Jadi Allah cerita macam-macam dalam Quran. Sebab itu kita nak baca malam ni, bila kita start dengan Ramadan, kata Imam Syafi'i, ada dua. Yang pertama, qira'atil Quran. Nombor dua, jamu orang miskin makan. Kita pun nak konsentrate pada Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Hudan linnas. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dia satu kitab yang sangat ajaib. Satu kitab yang berani cabar kitab lain. Hari ini kita tak boleh jawab. Kita tidak ada orang yang duduk kat front untuk jawab banyak persoalan. Kita ramai ustaz tapi tak ramai orang faqih. Saya pun penuh dengan kelemahan. Tak ramai orang tokoh yang hebat untuk jawab dengan isu yang macam-macam. Orang kritik Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jawab pun tak ada hujah. Orang cerita Islam is teroris. Kita nak jawab mengikut Quran, kita tak tahu nak jawab. Orang buka surah Taubah, kita terdiam. Terdiam sebab al-yaqatil fi sabilillahi alladhina yaqatilunakum wa la ta'tun. Mereka bunuh kau, kau bunuhlah mereka balik. Tengok tu ayat teroris. Ha, tak boleh nak jawablah. Fa man i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum. Dia buka kat kita. Ni Quran kata, dia orang buat kat kami, kami balas balik macam ni. Tak boleh jawab. Orang cerita tentang Hafsah. Nabi pernah pisah dengan Hafsah sebentar. Kerana Nabi dikatakan bersama dengan hamba Maria ibni Qibtiyah dalam rumah Hafsah. Hari ini orang tanya dalam internet. Tak boleh jawab. Tapi tuan-tuan, dalam isu macam-macam hukum hakam Islam yang kita tak boleh jawab, ada satu benda penyelamat yang Quran sebut dengan jelas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum. Kalaulah kamu ni rasa tak tahu nak jawab, maka kamu cabar orang macam mana Quran cabar. Apa Quran cabar? Tolong bawa datang satu surah. Fa'tu bi suratin min mithlihi, seumpama dengannya. Bukan sama. Nak kata min ni sebahagian sama pun tak apa dah. Dia cabar, kalau kamu betul, bawa main satu kitab yang sama dengan Quran. Boleh lawan Quran? Habis. Yang tu menyelamatkan kita yang tak cerdik. Kalau kita tak tahu nak jawab persoalan, kita kata tak apalah, aku tak reti. Tapi tolong bawa satu kitab yang sama dengan Quran. Sampai hari ini, tak ada satu kitab pun yang dibawakan sama boleh menandingi Al-Quran. Tak kiralah bawa kitab bahasa apa, Ibrani ke, bawa kitab bahasa Inggeris ke, tak kisah. Al-Quran, dia kata, kami perform dalam bahasa Arab. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Kami pilih bahasa Arab. Jadi bila kita tengok bahasa Arab, mesti ada sesuatu yang special dengan pemilihan bahasa yang tak pupus-pupus sampai hari ini. Ejaan pun tak pupus-pupus.
kita cangkul dah beza dah. Dulu cangkul CH, eh, CHANG kan, sekarang CA. Lepas tu apa lagi? Cerita Piramli. Ha? Baca, baca cerita sekian dulu, SA tu, SA dash kian. Oh, dulu cerita Piramli. Tamat, double M, tamat. Oh. Hari ni dah pindah. Tukar pengerusi DPP, tukarlah bahasa. Eh, suar foto macam-macam. Quran bahasa Arab tak beza-beza. Bahasa Fir'aun zaman dia dah pupus bahasa Arab yang kita ambil. Tapi dalam bab kaum, bab kaum ni banyak hadis dhaif kalau mengutamakan kaum-kaum tertentu. Nabi sebut anak Quraisy kerana Nabi memang bangga dengan Nabi sebagai Quraisy. Itu gifted, itu bukan pilihan Nabi. Kita Melayu bangga dengan Melayu kita, itu pilihan ke itu satu pemberian? Pemberian. Orang India dia bangga, dia paling ramai orang Islam dalam dunia, dia kena bangga. Tak apa, tak ada masalah. Orang Jawa silakan. Tapi dalam bab bahasa ada pengkhususan, diutamakan satu bahasa yang sangat ajaib, iaitu bahasa Arab. Jadi kita pun buka Quran. Tuan-tuan boring tak baca Quran? Bismillah. Boring tak baca Quran? Buat jawab. Tadi imam baca Allah sedap. Inna nasyiatal laylihi ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Malam ni dia seronok baca Quran. Quran ni, Quran bagi tahu kat kita, baca waktu malam. Tambah-tambah tahajud, lidah kita lagi cantik, lagi sedap, lagi lunak baca waktu malam. Tuan-tuan malam-malam bangun, tuan-tuan baca. Tuan-tuan nak semayang sunat panjang-panjang, baca waktu malam. Lidah lebih lebih baik. Tutup imam kita baca seronok je. Kalau boleh tu nak 36 rakaat. Ha, contohlah kan, contohlah kan. Ada orang semayang tarawih 7 minit eh. Ha, semayang tarawih 7 minit. Tu di mana tu? Indonesia kan. Semayang 7 minit tak dengar apa. Wallahi amin Allah. Ha? Yang tu pun kita tak dengar apa bacaan dia. Tapi saya rasa surau ni kok rasa nak try besok, boleh try sekali. Ha, kalau try sekali itu pecah rekod lah. Semua pakai semayang surau ni ya. Ha, tapi kenapa kita tak tengok pula ada juga viral yang tentang satu hari tarawih 8 jam Indonesia. Ha, saya pun baru tahu bahawa di forum ustazah dia kata 8 jam ustaz. Forum, eh bukan forum 8 jam. Semayang tarawih 8 jam. Daripada maghrib isyak sampai pukul 3 pagi. Ada tak orang boleh buat? Ha? Ada tak orang boleh buat? Ada orang tu, tu yang buat. Masjid penuh tapi hafiz-hafizah lah. Semua nak mengulang kaji Quran, dia duduk, dia membaca dan khatam Quran pada malam tersebut. Boleh? Boleh khatam Quran. Kalau masjid Sri Tarim dia ada 2-3 peringkat tak salah saya. Jemaah tabligh dia batal lah. Kalau kita semayang dekat kawasan yang orang awam tu, satu malam satu juzuk. Kat belakang sikit dia kata, siapa nak satu malam 5 juzuk pergi sini. Dia ada kelas-kelas dia, pelajar-pelajar dia. Siapa nak satu malam 10 juzuk belakang sikit. Yang ni sampai khatam Quran. Boleh? Ada orang melibat? Minal mu'minin arjal salaku ma'ahadullahu ilaih. Ada orang mukmin yang membenarkan kata-kata Allah. Ada orang melibat? Kita melibat tak? Melibat? Macam tak ada harapan apa kaya. Tak apa lah, tak ada masalah. Tapi kita baca. Dan tuan-tuan baca, tuan-tuan rasa seronok, tuan-tuan tak boring. Sebab itu Quran sebut walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudakkir. Ulang 4 kali dalam satu surah. Walaqad yassarna lidzikri, walaqad yassarna lidzikri fa hal min mudakkir. Ulang 4 kali. Pak 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 pak. Quran ini sesungguhnya dijanjikan untuk kamu adalah sesuatu yang mudah untuk kamu ingat, sesuatu yang mudah untuk kamu hafal, sesuatu yang mudah untuk kamu dengar-dengarkan selalu. Quran. Quran ulang 4 kali dalam satu surah statement ini. Dan tuan-tuan satu hari 17 kali baca Fatihah, seorang pun tak pernah boring. Haji pernah boring tak pernah? Haji dengan saya siapa lagi tua? Haji lagi tua. Haji mak berapa Haji? Berapa? 5 series. Ha, siapa yang baru 4 series tu? Dia kalau boring, pelik. Tak boring. Quran beritahu. Apa nak bosan 17 kali satu hari? Orang biasa boleh hafal. Wanita yang ada kekangan waktu haid,
nak mengulang kaji Quran. Orang hafizah dia ada kelonggaran bab-bab tentang mengaji pada waktu haid untuk dia mengulang kaji Quran. Tapi dia ada kekangan dia. Kalau lelaki boleh jadi imam untuk ulang kaji waktu hafazan Quran, orang perempuan walaupun ada haid, tapi ramai hafizah yang ingat Quran. Orang tua ada dah hafaz Quran, ada hafaz Quran. Budak kecil ada dah hafal Quran, ada hafal Quran. Quran sesungguhnya yang mudah, orang buta pun boleh hafal Quran. Sebab itu Quran Allah turun, kita bila kita baca kita berunak sonok, kita pun tengok apa maksud Quran. Quran qur'u 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 bermaksud satu hentakan hentakan, pijak pijak pak pak pak, bacalah walaupun tidak faham. Sebab itu bila datang ayat Quran iqra kepada Nabi, Nabi kata apa? Ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Dan Nabi baca ada ayat lima tu, baca iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Itu lima ayat yang pertama. Surah Iqra' tak habis kayak itu. Surah Iqra' tak sempurna. Surah yang paling sempurna, paling awal sempurna, ya ayyuhal muddathir. Ha, sebab tu susunan Quran ni tuan-tuan beruntung, kita disunatkan untuk kita tadarus Quran kerana ikut sunnah Nabi tadarus dengan Jibril alaihissalam. Bila Nabi tadarus dengan Jibril? Bulan Ramadhan. Dan kita dapat susunan itu, susunan waktu bila? Susunan waktu Nabi tadarus dengan Jibril. Itulah susunan Baqarah first, last kali An-Nas. Walaupun turun pertama Iqra' ayat terakhir 281 surah Baqarah, satu ayat sebelum daripada ayat Dain, ayat hutang yang panjang, ayat paling bawah, ayat 281 yang kita sebelum ni kita kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum, itu bukan dia. Itu pun masih lagi ada ayat-ayat yang dikatakan turun lagi selepas itu. 281 surah Baqarah ayat terakhir, itu pandangan yang agak kuat. Dan tentu tengok susunan tak teratur, tapi disusun oleh Jibril melalui tadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula dengan Fatihah sampai dengan An-Nas. Kita pun tengok, oh cantiknya. Dan kita pun baca dan kita pun hafal. Ada ayat-ayat yang kita boleh hafal, ada yang ayat kita tak boleh hafal. Nabi dia kata aku tak reti baca, tapi Nabi baca tak? Baca. Nabi baca dalam keadaan Nabi pun waktu tu balik-balik Nabi zamilu ni. Berapa ramai orang baca Quran tak faham. Betul? Tak faham. Tak apa. Bukan saya nak suruh tak faham, tapi saya nak beritahu tak apa. Quran sifat dia bacalah walaupun tak faham. Bacalah walaupun tak faham. Faham lagi bagus. Bacalah walaupun tak faham. Walaupun macam burung kakak tua, orang nak kata apa, apa baca Quran macam tak. Tak apa, baca. Mula dengan baca. Barulah namanya tilawah, nak baca dan mula memahami. Barulah namanya tadabur, mula mengkaji. Barulah kita nama-nama istilah-istilah tertentu yang datang terkemudian. Maka Nabi pun baca dalam keadaan kelam kabut waktu itu. Nabi pun baca macam bacaan biasa-biasa, bahasa Arab, bahasa Nabi, bahasa orang Quraisy. Nabi baca macam biasa. Tiba-tiba Allah perbetulkan Nabi, Quran tak boleh baca macam biasa-biasa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kau kelam kabut nak baca Quran. Quran waratil Quran tartila. Baca Quran dengan tertib. Itu yang datang hukum tajwid. Tu yang ada orang perendangkan bila Nabi sebut zayyinul Quran Nabi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara kamu yang lunak. Kita cakap dengan orang suara biasa, betul? Tapi bila mengaji Quran bagi suara paling sedap. Datuk Siti kalau cakap dengan orang, mau pergi mana? Biasa lah. Tapi bila dia menyanyi, lagi sedap. Sebab nyanyi, cakap biasa, mengaji kena lagi sedap. Kerana dia sifat-sifat untuk diperindahkan. Oh Quran baru kita mengkaji. Oh 30 juzuk. Ada 30 juzuk. Ada 60 hizib. Ada 114 surah. Ada 6236 ayat. Ha? Bukan 6666, 6236 ayat. Kerana mengikut hukum fawasil, hukum beza mana nak stop tu, membuatkan bezanya bilangan-bilangan ayat. Kita pegang kufi, orang kufah,
ada Makki, ada Madani, ada Syami. Ha? Kita pegang Kufi yang 6236. Ada yang kata 6225. Ada yang kata 6226. Beza pada stop. Contoh surah yang wajib kita baca, iaitu Fatihah. Fatihah wajib baca. Fatihah Nabi sebut 7 ayat. Baca Fatihah tak cukup 7 ayat, tak sah. Contoh. Okey, 7 ayat. 7 ayat kalau kira bismillah masuk tak dalam Fatihah? Masuk tak dalam Fatihah? Kita pegang masuk. Dan kita pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin. Ada sebagian ulama kata masuk Fatihah tapi tak dibaca dengan kuat. Contoh macam kita dengar kat Mekah lah. Terus alhamdulillahirabbilalamin, bismillah tak ada. Tapi dia percaya bismillah salah satu dalam surah-surah Fatihah. Ada pandangan yang kata bismillah tak masuk. Jadi dia tengok macam mana? Dia ada dua ayat pada ayat yang terakhir. Kita pegang tu satu ayat, dia pegang tu dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nampak? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi kita tu satu ayat. Bagi sebagai pandangan tu dua ayat. Sebab itu bila kita, kalau kita nafas panjang, tu imam tadi nafas panjang orang muda, dia pun baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai habis dia tak berhenti. Kalau orang mengaji bidang qiraat, orang mengaji bidang Quran, kalau boleh habis satu ayat, satu nafas, satu nafas. Tapi kalau imam tak berapa muda ni, dah tua dah, orang nak panggil juga imam muda ni, nafas pun tak berapa nak panjang dah, dia boleh stop. Tapi nak stop, yang afdal stop bukan alaihim yang pertama, afdal alaihim yang kedua. Sebab takut waladhalin tu tak cukup nafas. Betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Afdal. Ha? Kalau tu imam tu bila tarikh habis, habislah. Lagi bagus. Sebab perbezaan itu membuatkan bezanya bilangan Quran. Kita pun tengok, okey, Quran ada lebih kurang 70,000 lebih perkataan. Quran ada lebih kurang 322,000 huruf. Kalau Nabi menyebut siapa baca satu huruf dapat satu pahala. Hadis yang lain menyebut man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Siapa buat satu benda baik, Allah gandakan 10. Kalau alif lam mim digandakan 10 jadi 30. Bismillahirrahmanirrahim dapat 190. Bayangkan khatam Quran 322,000 bersamaan dapat 3 juta pahala. Ini Quran. Jadi kita pun okey, bilangan-bilangan. Ada berapa bismillah? Ada di atas 114 surah. Ada berapa bismillah? Ini saja berkenalan dengan Quran, ingat balik. 113. Ha? 114 bismillah. Tapi dekat permulaan surah mana yang tak ada bismillah? Surah Taubah ataupun dipanggil Bara'ah. Surah Taubah tak ada bismillah. Okey, sampai hujung kat mana bismillah dia? Dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wattuni muslimin. Dia tidak ada di awal, dia ada tengah-tengah. Jadi ada 114 bismillah. Lagi apa lagi? Quran sifat dia apa lagi? Quran diturunkan, nanti ada cerita nuzul Quran. Ada turun Baitul Izzah, turun sekaligus, turun sekaligus dekat langit bumi, kemudian beransur-ansur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita senang sebut 23 tahun. 13 tahun dekat Mekah namanya Makkiyah sebelum pada hijrah. 10 tahun namanya Madaniyah selepas daripada hijrah Nabi di Madinah. Ini ayat Quran. Kemudian Quran yang kita tengok pada hari ini, yang kita baca, ada macam-macam kisah. Cerita sangat banyak. Cerita paling banyak disebut cerita Musa. Nama Nabi paling banyak disebut, nama orang paling banyak disebut Musa. 131 kali Nabi Musa disebut. Cerita dia dalam Baqarah ada cerita Musa. Dalam Imran ada cerita Musa. Dalam Kahfi ada cerita Musa. Berterabuk cerita Musa. Banyak. Tapi cerita yang paling best dengan keadaan macam-macam cerita itu, Quran beritahu cerita Yusuf. Surah Yusuf 110 ayat. Lebih kurang 100 ayat cerita pasal dia aja. Baca, 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 seronok.
Kak Steven baca, dia kata, orang bagi tahu kat saya, baca buku, baca Quran ni seronok. Dia mencari mana cerita. Sebab dia suka baca novel. Dia pun baca surah Yusuf. Bila sebut surah Yusuf, Quran beritahu, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Dalam banyak-banyak cerita, cerita paling best, cerita Nabi Yusuf. Quran yang beritahu. Maka dia pun baca-baca-baca, katanya, dia dengar orang kata kat dia. Orang beritahu kat dia, siapa keluar surah Yusuf, akan keluar dalam keadaan gembira, happy. Sebab daripada kecil drama kena lempak dalam telaga, kena ambil, kena jual, lepas tu kena goda dengan Imratul Aziz, masuk penjara, keluar jadi macam-macam. Sampailah sekali sedih, baju-baju ke ayah Nabi Yaakob, Nabi Yaakob mata buta, bau badan anak, oh ni kasih ayah, bau badan anak ni, hilang sakit mata, Allah ayah kasih, rindu pada anak. Last sekali, ending dia seronok. Dia pun kata, betul, keluar surah Yusuf, orang cakap keluar mesti akan happy. Dia keluar bukan setakat happy, dia keluar menjadi Yusuf Islam. Okay, Steven, kita keluar surah Yusuf, keluar tak jadi apa. Ha, kita baca surah Yusuf sebab nak anak comel, ya? Anak-anak comel. Ha, kita pun baca-baca. Ada orang tu kita upgrade sikit. Surah ni, setiap surah ada fadilat. Ada fadilat. Fadilat sama ada disebut oleh Nabi ataupun tak disebut oleh Nabi. Secara umumnya, ada ayat-ayat tertentu, ayat paling baik antaranya ayat Kursi. Disebut surah yang paling panjang surah Baqarah, surah paling pendek Inna A'tayna. Ayat paling panjang ayat hutang ataupun ayat kontrak 282 surah Baqarah. Ayat paling pendek ada macam-macam. Ada yang kata Nun, ada yang kata Duha, ada yang kata Qaf saja. Ada yang sebut Mudhammatan. Dia perkataan yang paling pendek. Macam-macam. Ha? Macam-macam pentafsiran. Ada yang mengatakan kenapa surah Isra berada di tengah-tengah. Ini ilmu-ilmu Quran. Seronok baca. Al-Itqan fi ulum al-Quran Imam Suyuti disebut apa cerita paling best. Ha, dia cakap lah apa nama paling banyak. Nama Nabi Isa disebut 25 kali. Nama Nabi Muhammad kenapa disebut 4 kali sahaja. Maka la Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kufar rahama bainahum. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Lepas lebih kurang 4 kali. Satu lagi Ahmad, min ba'di ismihi Ahmad dalam surah Sa. Subhanallah, dia kata rupanya Allah tak memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Oh, titik tu baca seronok. Oh, dalam Quran apa lagi? Buah paling banyak disebut dalam Quran. Buah? Buah? Kurma? Tak, anggur. Buah paling banyak disebut dalam Quran. Susunan ayat ni cantik. Tuan-tuan tengok pasal Quran, tuan-tuan tengok syurga. Perkataan syurga pertama dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Ayat 25. Apa gambaran syurga yang tuan-tuan nampak pertama sekali? Saya tanya orang banyak jawab bidadari, orang lelaki. Orang lelaki banyak jawab bidadari. Tanya gambaran syurga nikmat paling banyak dia nampak ni apa dia? Tak tahulah surah ni kokot lain sikit kan. Syurga ni nikmat yang tuan-tuan nampak apa dia syurga? Tak nampak langsung? Sama yang lain pun ni tadi. Saya pergi mana pun sama tadi. Abang itu tak rakam. Tanya semua lelaki bidadari. Bidadari ya. Padahal syurga disebut gambaran yang pertama, environment yang cantik. Susulan. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sebut sungai-sungai yang mengalir. Suasana yang indah. Makan sedap-sedap tepi pahit tak jadi. Disebut suasana yang indah. Kemudian kullana riziku minha. Kemudian diberi makanan. Mereka tengok buah-buahan. Buah-buahan itu digambarkan macam buah-buahan di dunia. Mereka tengok, oh dapat durian, sama macam dunia. Oh anggur, sama macam dunia. Tiba-tiba bila mereka dapat depan mereka, baunya tidak sama, rasanya tidak sama. Ini syurga. Baru sebut wa'azwajun mutahharatun, iaitu apa dia? Pasangan-pasangan yang suci-suci, yang baik-baik. Tapi tafsiran-tafsiran pasangan itu dalam ayat-ayat Quran yang merata. Dengan tiga tema yang besar, suasana yang baik, makanan yang sedap-sedap, dan juga orang-orang yang baik, datanglah cerita tentang macam mana keadaan teduhnya syurga. Jin. Kan? Jin itu terlindung, sesuatu yang terlindung. Janin terlindung, tak nampak apa dalam. Majnun tertutup akal, terlindung akal.
Tu yang kata Majan, Ustaz Fawaz Majan. Siapa Majan kan? Siapa Majan? Dia ada 8 orang, saya ingat saya 8 ke berapa? 10 ke adik-beradik lelaki. Dia senior sister, adik dia satu batch. Kalau bapa dia datang asrama, ramai-ramai anak keluar, kami kata tu dia anak jin main dah. Kan? Dia Jan, bapa dia Majan, jin-jin. Tapi kan sebut jin. Teduh, cantik, syurga, environment yang indah. Baru kita boleh tengok dalam surah Waqi'ah, contoh. Waqi'ah sebut syurga macam mana? Muttaqina fiha 'alal ara'ik. Dia susunan pun cantik. Duduk dulu. Kalau duduk tak selesa tak jadi. Duduk pula muttaqin, duduk macam bertelekan raja-raja. 'Alal ara'ik. Kemudian bila duduk macam raja, mata tertengok atas. Dia terbayang mata tertengok atas. Silau pula lampu. Silau pula matahari. Quran sebut ayat sambungan. La yarawna fiha syamsan wa la zamhariran. Subhanallah. Tak terik sangat, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Semua pula lepas tu duduk nak makan, ada buah-buahan. Kadang-kadang nak pergi capai, kita nak bangun malas. Kita kan suami kan, kan sahur mana kita pergi ambil rumah, kita makan kan. Kita tu siar orang rumah kat semua, dia tak puasa pun dia buat kat kita. Betul, kita ni macam rasa macam rasa macam syurga lah duduk kat rumah tak sampai. Ya tufu alaihim wildanun mukhalladun. Susunan subhanallah ayat. Tu yang syekh kita, syekh tanya, kalau kamu Ashraf ada bidadari ya? Dia kata makanan yang enak-enak, makanan yang enak-enak dia masak makan, nak makan makanan Arab depan tu kan. Kalau kamu nampak, kami dah 2 minggu waktu tu tak balik, duduk ke Qatar, nampak isteri kamu datang, ada lagi 2-3 orang ustaz lagi, isteri datang, tu makanan nasi Arab. Nak makan dulu ke? Pergi kat orang rumah agama. Ada seorang ustaz jawab, pergi kat orang rumah dulu. Mereka nak kan melawak dengan syekh. Syekh kata, tak, Quran sebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Makan buah dulu, susunan. Wa lahmu tayrin mimma yashtahun. Makan daging dulu, daging burung. Wa hurun 'ain. Baru bidadari dalam syurga Allah. Wah, tu orang lelaki dia sebut bidadari dulu. Makan dulu, cik. No? Dan makan dulu. Buka puasa makan dulu kan? Makan dulu ustaz. Orang perempuan tak apalah, di syurga nampak pinggan mangkuk tak apa, terpulang. Orang lelaki memang macam tu. Tapi nak sebut susunan. Baru kita baca Quran, seronok baca Quran. Sebut tentang tumbuh-tumbuhan, perkataan. Al-I'jaz al-Quran Rabbani Syekh Salah Fatah Khalili. Cantik dia karang. Dia karang kita dari sudut ta'diliyah, dari sudut bilangan. Syahrul Ramadan, syahrul bulan syahrul. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Setahun ada 12 bulan. Perkataan syahrul bulan diulang dalam Quran 12 kali. Perkataan hari dalam wazan yang berbeza, jama ataupun kita panggil plural, yauman, ayyam, diulang 30 kali, sama dengan 1 bulan 30 hari. Perkataan yaum, yaumul qiyamah, yaumus sa'ah, yaum, hari, dalam bentuk singular, mufrad, diulang dalam Quran 365 kali, sama dengan kalender syamsiah. Siapa yang kira? Baru kita baca ni, kita rasa seronok. Rasa ini bukan Nabi cakap, ini kalam Allah. Tengok pula al-hayah 145 kali, hidup Allah sebut 145 kali, mati al-maut 145 kali, ad-dunya 115 kali dalam Quran sebut, diulang dalam Quran akhirat 115 kali dalam Quran. Apa syaitan 88 kali, malaikat 88 kali. Sama banyak. Apa lagi? Al-bahri indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Daratan dalam Quran sebut 13 kali. Lautan dalam Quran sebut berapa kali? Daratan 13 kali, lautan berapa kali? 9. Apa kali? 13 kali tak? Tak sama. Lautan 32 kali. Awak tak sama. Baru orang jumpa, orang kaklik-kaklik balik 13 daripada 13 campur 32 jadi 45. Jadi 13 daripada 45 bersamaan lebih kurang 28 poin lebih kurang 30%.
32 daripada 45 bersamaan 70%. Subhanallah, hari ini terbukti daratan 30%, lautan 70%. Siapa yang kira perkataan ini? Kita sedih, tuan-tuan. Kita tanya dalam bulan Ramadan ini kita nak apa? Tuan-tuan nak banyak pahala ke? Tuan-tuan nak Allah ampun dosa tuan-tuan. Tuan-tuan nak banyak pahala ke? Ni orang putera Jaya ni. Banyak pahala ke nak Allah ampun dosa? Ampun dosa. Nampak sangat tuan-tuan banyak dosa. Tuan-tuanlah saya dan tuan-tuanlah sama lah kita. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Dapat jaza pengampunan ganjaran Allah ataupun maghfirah keampunan Allah? Jaza ganjaran ataupun maghfirah? Maghfirah. Tengok-tengok dalam Quran, perkataan jaza disebut 117 kali. Perkataan maghfirah disebut diulang dalam Quran sebanyak 234 kali. 117 kali 2 berapa? 234 lambat apa? Saya dah habis secara. 234 kali. Dua kali ganda perkataan keampunan Allah lebih besar daripada ganjaran Allah, daripada pahala. Kita dapat susah, kita kata Allah uji aku susah. Orang lain awak senang, aku ni anak tak jadi, keluarga aku semua susah. Komplainlah kita. Fa inna ma'al asri yusra. Allah sebut setiap kesusahan ada kesenangan. Kita kata bahawa Allah bagi susah. Cek dalam Quran, rupanya wadun usri. Usri itu yang susah. Allah sebut dalam Quran 12 kali. Perkataan yusri, senang, dalam Quran Allah ulang 36 kali. 3 kali ganda. Perkataan jahari, perkataan sirri. Saya tak ingat berapa bilangan dia. Jahari itu Allah jaharkan perbuatan kita. Sirri Allah tutup keaiban kita. Kita kata Allah tunjuk banyak keburukan aku. Dah 2 kali ganda perkataan sirri daripada jahri. Allah banyak tutup buruk kita dari Allah buka keaiban kita. Bawa kita baca, siapa yang kira Quran ini? Bilangan-bilangan ini siapa yang hitung? Siapa yang bilang? Mustahil dia satu kebetulan. Ini satu suratan. Ini kitabullah, kalamullah. Tuan-tuan baca seronok. Tuan-tuan tengok macam mana mukjizat. Tuan-tuan tengok surah macam-macam. Macam mana Al-Quran bila mana Nabi nak sebut cahaya? Nabi nak sebut cahaya matahari, Nabi nak sebut cahaya bulan. Nabi gunakan, bukan Nabi ya, Nabi sampaikan kalam Allah. Nabi kata apa? Dia asyams wal qamara nura. Dia asyams wal qamara nura. Dia cahaya, nura cahaya. Dia cahaya, dua-dua cahaya. Tapi kenapa matahari cahaya digunakan dia? Dia adalah cahaya yang sumber datang daripada dirinya sendiri. Tengok pun sakit, silau. Dia asyams. Matahari itu sumber cahaya. Nur, nur. Bukan nur dua. Nah, itu Ustaz Hamadi ya. Nur, nur itu cahaya. Dia bukan datang daripada dirinya. Dia datang pantulan daripada cahaya lain. Indah bulan. Kalau Nabi sampaikan dalam keadaan Nabi sendiri yang mereka ayat ini, mustahil susunannya sangat cantik. Sangat cantik. Ulama bincang tentang bagaimana perkataan dalam Quran bila disebut warka'u wasjudu. Setiap kali nak sebut rukuk dan sujud, Quran mula warka'u wasjudu, warka'u wasjudu, warka'u wasjudu. Tiba-tiba bila datang pada ayat kepada wanita, ya Maryam, ya Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i. Sujud dulu baru rukuk. Ulama kaji, kenapa datang kepada perempuan sebut sujud dulu? Rupanya bila sebut tentang laki, banyak sebut tentang rukuk, sujud, tertib dan disiplin. Lelaki banyak warka'u ma'ar raki'in, salat berjemaah, ikut disiplin dia. Perempuan tentu kadang ada kekangan. Mereka boleh main surau, tapi bila mana contohlah kalau sibuk sangat, anak tak boleh nak kontrol, mereka dibenarkan semayang di rumah. Mereka semayang tentu digambarkan semayang di rumah, boleh panjang-panjangkan sujud mereka. Kita tak boleh panjang-panjang, kita ikut imam. Imam pun kena tengok makmum keadaannya. Kita ada disiplin dia, semayang sunat baru panjang-panjang. Subhanallah, susunan. Tengok cerita Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau Nabi tuan-tuan, Nabi sampai ini kalimah Nabi, mustahil susunan itu jadi cantik. Mustahil dia jadi macam Allah, Zakaria jadi Allah. Kemudian dengan keadaan Nabi sebut tentang isteri,
isteri ni dalam Quran disebut satu namanya zauj. Dalam Quran tak ada zaujah. Biasa kita faham suami zauj, isteri zauj, zaujah. Dalam Quran tidak ada zaujah. Hanya ada zauj. Menggambarkan kalau kata pasangan, dia tak boleh seorang-seorang. Laki, suami dan isteri. Akrabnya. Quran sebut wa qulna ya adam uskun anta wa zaujukal jannah, bukan wa zaujatukal jannah. Adam dan juga isteri, isteri siapa isteri? Wa zaujuka digunakan isteri. Hawa guna zauj. Isteri yang baik dalam Quran guna zauj. Tapi bila isteri yang ada problem, bukan kata buruk, ada problem sikit, biasanya Quran akan guna imra'ah. Imra'ah ni perempuan bagi singular mufrad. An-nisa plural. Besar lah, ramai jamak. Imra'ah. Wa imra'atanuh wa imra'atalut daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atanuhin wa imra'atalut. Isteri Nuh, isteri Lut. Ada problem tak isteri Nuh, isteri Lut? Ada problem kan? Digunakan imra'ah. Banyak ayat Quran isteri yang ada masalah digunakan imra'ah. Tiba-tiba isteri yang salih Nabi Zakaria alaihissalam digunakan istilah wamra'ati aqil, digunakan istilah imra'ah. Ulama bincang isterinya salihah, isterinya ada kaitan dengan Maryam. Kenapa isterinya digunakan imra'ati? Rupa-rupanya bila mana dalam surah Anbiya Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam, dia mula Maryam, surah Maryam dia doa, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun li du'a'ika rabbi shaqiyya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, rambutku beruban, tulang keruput, aku takkan pernah doa pada engkau ya Allah. Nak anak, teringin anak. Jangan biarkan aku bersendirian. Dalam surah Anbiya Allah kata, kami khabar gembira untuknya dapat anak. Lepas-lepas dikabarkan dapat anak, Quran guna istilah fa aslahna lahu zaujah. Tadi guna imra'ah, bila dapat anak guna zaujah. Subhanallah. Bukan kita nak kata anak ni tuan rezeki Allah bagi. Rezeki tak dapat dinafikan. Betul? Ada orang usaha, Allah tak kurniakan rezeki anak. Tapi Allah nak gambarkan kesempurnaan pasangan dengan ada anak. Guna istilah tu. Tuan-tuan, exactly cantik susunan-susunan ayat ini. Senang cerita ni, Ramadan. Tuan rasa banyak kali tadabur dah. Kan? 183, 187 Baqarah. Ayat gifted yang Tuhan bagi. Ayat pemberian yang sangat hebat. Ayat doa contoh. Kan? Ayat doa. Rasa ustaz-ustaz banyak kupas. Ayat doa yang tak sepatutnya ada dekat situ. Ayat puasa sehelai. 183 Baqarah sampai 187. Tiba-tiba 186 yang tak ada kaitan pun siapa duduk kat situ. Dia bukan ada cerita puasa. Ayat 183 kewajipan puasa. Ayat 184 tentang rukhsah sakit musafir, ada fidyah. Ayat 185 cerita tentang Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muka surat belakang 187 cerita hukum hakam puasa. 186 tak ada kaitan. Tapi bila kita buat kajian, macam mana Allah gunakan istilah yang sangat indah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kupah yang ni pun satu hari tak habis. Sedap betul. Macam mana Allah sebut bila Allah kata mereka bertanya kepada aku. Ayat ini orang tanya Nabi. Macam mana Allah ni? Dekat tak dekat? Allah dekat tak dekat? Maka waktu itu Nabi nak jawab, Allah turunkan ayat ini. Biasa orang tanya Nabi tentang darah haid. Yas'alunaka 'anil mahid, wahai Rasulullah, mereka tanya engkau tentang darah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jawabkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya darah haid begini 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 kotor. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka tanya engkau tentang arak dan judi. Macam mana? Qul fihima ithmun, jawablah Muhammad begini. Qul fihima ithmun kabir, banyak dosa banyak baik, tapi banyak dosa lebih daripada baiknya. Mereka tanya yas'alunaka 'anil ruh, mereka tanya engkau tentang ruh. Qul ruh, jawablah Muhammad. Qul ruh, jawablah begini begini begini. Tiba-tiba ada orang tanya Nabi Muhammad, Allah itu dekat ataupun tidak dekat? Maka Nabi dapat wahyu daripada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi, bila hamba-Ku bertanya tentang Aku, Quran tak kata Muhammad, qul fa inni qarib. Tak ada. Aku tu menjawab, fa inni qarib.
ujibu da'wah tada'i tada. Tuan-tuan doa, tuan-tuan doa yang Allah tahu tuan-tuan nak doa. Tuan-tuan bukan nak doa sebenarnya. Tuan-tuan bermesra dengan Allah. Tidak ada nikmat pada hasil doa, nikmat pada doa. Nikmat pada doa bukan pada hasil doa. Allah tahu apa yang hajat kita. Allah yang cipta hajat, Allah yang menyempurnakan hajat. Bukan kita tadah tangan itu sebab kita nak dapat hasil. Sebab Allah suka mendengar kita bercerita masalah. Itu maksudnya bermesra kita dengan Allah. Tu doa tu. Ujibu da'wah tadda'i dhara. Wa idha salata ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu. Ujibu da'wah tadda'an. Aku memperkenankan orang yang minta. Dia bukan, kamu nak apa-apa, apply. Nanti aku bagi. Tak. Tuhan gerak mah. Aku bagi. Aku bagi. Kamu minta. Dia bukan minta dulu, nanti aku bagi. Tidak. Ujibu da'wah tadda'i dhara. Ujibu tu maksudnya, aku akan bagi terus. Bagi, nak bagi ni. Nak bagi ni, apa nak minta? Macam tu. Da'wah tadda'i ibadah. Ada biasa. Ad-da'a. Da'i. Da'a. Kenapa dia gunakan istilah Allah subhanallah. Kenapa tak dikata ibadah? Kenapa tak disebut indahan? Istilah-istilah yang Tuhan bagi. Tuhan nak bagi tu sangat-sangat khusus untuk kamu. Tiba-tiba bila ayat terakhir, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Maka kamu pun kena tunaikan permintaan aku, kena datang kepadaku, perkenankan apa suruhanku. Allah tak kata macam mula-mula ujibu. Ujibu tu maksudnya Allah confirm bagi, bagi. Dapat terus, dapat terus. Tapi falyastajibu bermaksud kalau kamu memperkenankan menerima ajakanku, falyastajibu. Sekiranya kamu, maksudnya tuan-tuan tak buat apa-apa amalan pun, tuan-tuan doa Allah dengar. Tuan-tuan tak semayang pun Allah dengar. Qarib. Itu doa tuan-tuan, bukan pada doa yang kita minta hasil. Allah Maha mengetahui apa hajat kita. Cuma Allah nak mendengar kemesraan kita. Sebab itu tuan-tuan baca satu ayat ni, dah rasa satu keajaiban Al-Quran. Macam mana kalau kita tadabbur dengan banyak lagi ayat Quran? Itulah kita kalau boleh Ramadan ni, kalau kita sempat baca, bacalah. Kalau ada masa untuk tadabbur faham, lagi bagus. Kita tengok, kita baca, begini Quran mengajar kita. Kata ulama, kalau kita nak cakap dengan Allah, cerita masalah dengan Allah, Allahu Akbar, kita dirikan salat. Kalau kita nak dengar Allah bicara dengan kita, kita buka Quran, kita baca Quran. Ini Quran. Ramadan ni tak ada apa, tapi dia mulia kerana Quran. Malam paling mulia Al-Qadar. Mulia sebab inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kerana Al-Qadar turunnya Al-Quran. Malaikat paling mulia, tanazzalul malaika warruh. Ruh itu Jibril. Jibril mulia kerana bawa wahyu Quran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa' ba'dahum darajat. Rasul tuan-tuan ada ranking-ranking dia. Tapi rasul yang paling mulia, Quran bagi tahu apa dia? Muhammad. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran. Apa benda dengan Al-Quran? Tuan-tuan, Allah muliakan kita. Apa benda? Tu yang saya sebut semalam, tu ceramah tu saya tak nampak, tak perasan. Saya cerita tentang keadaan orang meninggal. Bukan guru tasmik saya. Mak Tafi sekali, tapi guru tasmik lain-lain. Guru tasmik ni, dia dekat 10 term, belah term lah. Daripada tahun 2019-2019, saya belum masuk lagi. Sampai 2013-2015, saya tak ingat dia meninggal. Saya tak ada berada kat sini lah. Dia meninggal dalam keadaan tak keluar Mak Tafiz. Ngajak Mak Tafiz, gaji 900, 700, 900, gaji lambat masuk. Sebab nak jadi guru Tafiz, dia baru boleh ingat Quran. Lagi dia. Dengan ajar orang Quran, baru ingat. Sayang nak tinggal. Ngajak anak amai. Dia pernah hutan, saya kena kat kepala. Ingat lagi lah. Ingat lagi. Tapi, dah meninggal dunia. Meninggal waktu bila? Setiap hari dengan Quran. Satu hari lepas zuhur dia baca dekat anak murid ni, tiap-tiap hari dia buat. Pagi-pagi dia semak anak murid, lepas zuhur petang semak anak murid. Tapi lepas main zuhur dia suka pergi baca, anak murid dia panggil seorang tolong semak dia baca. Tengah-tengah baca, pelan-pelan jatuh tidur atas pera anak murid.
meninggal dunia. Orang Quran meninggal dengan Quran. Quran. Saya tengok tu tahu apa dia tak baik. Umur 40 lebih tak sampai 50. Orang Quran. Ha, ni kelebihan. Quran ni di dunia lagi Allah muliakan. Kalau kita mati ni ramai-ramai mati. Tu macam Christchurch tu. Christchurch tu kan dekat New Zealand tu kena tembak ramai-ramai. Tuan-tuan nak bawa masuk dalam liang lahat, ingat senang lah. Tuan-tuan rasa siapa nak bawa turun dulu? Tuan-tuan nak bawa turun, siapa bawa dalam liang lahat dulu? Hmm? Kalau ikut hukum fiqah, ada keutamaan dia. Siapa yang nak bawa turun dalam liang lahat dulu? Tu dunia ada, ada dah tunjuk lagi dah. Dalil, pernah Hisham bin Amir tanya Nabi, ni mati syahid ni perang Uhud, siapa nak turun dulu? Siapa nak turun dulu? Sebab sahabat Nabi dia faham agama. Dia tahu Nabi bila sebut siapa yang angkat atas bau, angkat atas bau, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jenazah dia angkat atas bau, kan hadis tu kan, dia akan menjerit begitu kuat jenazah. Fa in kana salih, kalau jenazah tu baik, dia akan jerit apa? Isra'u, isra'u, cepat, cepat, masukkan aku dalam liang lahat. Kerana dia nampak raudhatun min riyadil jannah, bumi ni tak ada apa, kubur itu taman-taman syurga. Macam budak nampak playground, dia punya excited tu kita tak boleh rasa sebab kita tak nampak. Punya cantiknya nampak syurga, dia lari punya kelam-kelam taman-taman syurga. Dia menjerit begitu kuat. Tu sunnah. Kalau diorang dulu dia bawa usung orang, sunnah jalan lagi sikit, jalan lagi sikit. Sekarang ni orang tak usung dah, orang pakai van jenazah dah. Mercedes pun ada, jauh dia pakai Mercedes, hidup tak naik Mercedes, mati naik Mercedes. Kan kita van jenazah jauh tu makin hari makin advance lah. Kita pun tak tahu satu hari nanti jenazah naik Grab kau, tak tahu lah dia. Tapi dulu dia usung lah, laju sikit, laju sikit. Sunnah. Fa'inkan adhara salih, kalau orang itu tidak salih, dia akan menjerit begitu kuat, ya wailah aina yadhabuna biha, celakalah orang yang nak bawa aku ni. Siapa ni nak bawa aku ni? Adik-beradik mana nak bawa aku ni? Nak campur aku kat mana? Kita tak dengar tuan-tuan. Yang dengar hanya makhluk lain, manusia tak dengar. Kalau manusia dengar, kata Nabi, la sa'iqal insan, kita jatuh pingsan takut dengar jeritan orang yang nampak takut kepada khufratul mi'raj, nampak ketakutan dalam kubur-kubur dengan cahaya api. Tuan-tuan, dia faham ni, sahabat faham, kalau dia turun dulu dia paling bagus. Jadi sahabat tanya, siapa paling bagus nak turun? Semua mati syahid ni, semua syahid baiklah. Nabi kata, falyumma aktsaruhum qur'ana. Ketika itu dilihat siapa yang paling banyak hafaz Quran, siapa paling banyak bersama Quran, baca Quran. Waktu tu turun. Tak kena kat kita. Kena kat kita, kena kat surau ni tuan-tuan, contohnya. Berdebu bom. Jadi mati semua dah. Selamat saya dengan Ustaz Zaid. Ustaz Zaid tak mahir lah. Ada dah. Ada. Saya cover baik Ustaz. Pak. Kita dua orang yang selamat. Waktu tu saya katanya Ustaz Zaid, yang mana satu akan turun dulu. Benda ni kalau berlaku, macam itulah realiti. Itulah Quran. Dan malam tu juga Ustaz bila tanya tentang cerita motivasi tu kan, cerita tentang tu, saya bukan nak ada poin motivasi pun, sebab saya terharu. Tiba-tiba dia datang. Dia datang, saya tanya Ustaz, assalamualaikum. Dia menangis. Ustaz, kenapa Ustaz? Nanya. Nanya. Tua Ustaz tu, Ustaz Musa bin Ani. Ya? Anak dia kata, Ustaz, dia stroke. Dia stroke. Dua-dua lagi. Dia stroke. Ustaz ni terkenal. Musa Bangkah, peringkat kebangsaan, dia mesti datang. Datang sebab anak murid seluruh Malaysia semua dengan dia. Khatam Quran dengan dia, hafazan ribu anak murid. Yang buat syahadah, yang buat syahadah ni maksudnya baca satu hari 30 juzuk tu tanpa ada silap. Minimum berapa? 3 apa silap syahadah, tak ingat. Maksudnya baca satu hari test, tak ada silap, silap balik habis, tak jadi buat syahadah. Dengan dia lebih kuat 100 orang lebih. Hebat orang ni. Dia duduk dekat rantau panjang Kelantan. Oh, backing kami. Dia, saya tahu, dia duduk, dia boleh semak 5 orang. Anak murid dia cerita, 5 orang baca Quran, dia boleh semak. Bam, ketok, silap. Bam, ketok, silap. Semak bacaan
petang-petang waktu mulang kaji. Dia boleh tertidur penat. Tidur-tidur orang macam siap kok jaga. Ha, lempang anak murid. Ha, jangan main. Hebat lelaki. Hebat ni. Dia anak murid dia ramai, ramai. Tawadhu. Mengajak dekat golok madrasah Sri Petaling kat 20 tahun duk panggil, mainlah mengajak kami, mainlah mengajak kami, mengajak kami. Nak ambil berkat. So dia datang ceras, dia duduk belakang masjid tu, dia jatuh stroke. Tuan-tuan cakap pun tak boleh lah. Saya sedih tu. Saya tak tahan lah sebab sebab orang ni hebat. Dulu cakap suka bergurau-gurau, tapi tak boleh cakap, stroke. Tanya anak dia macam mana. Ayah waktu mula-mula tu teruk, Ustaz. Teruk. Ini okey sikit. Waktu mula-mula Allah telah hilangkan segala ingatannya. Dia tak ingat semua habuk apa tentang habuk apa tentang dunia, melainkan satu. Dia tak lupa Quran. Ada lagi kalau tuan-tuan sempat. Saya masuk dalam tu, masuk Instagram, saya tak tahu ni kan. Orang pekat tanya, main number phone, main number phone, main number phone. Orang nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah, bila. Ha, dia orang yang, oh misal gurau-gurau orang-orang. Tapi Quran. Ahli Quran, ahli Allah. Ahli Quran ni, ahli Allah. Ha? Kita ni cik tak ada apa. Tak ada apa. Dia tu orang-orang hebat. Sementara dia ada, pergilah rujuk-rujuk nak mengulang kaji yang Quran, insya-Allah ada keberkatannya bersama dengan orang sah, orang soleh. Allah tunjuk dekat dunia lagi, ada orang yang mampu, ada orang tak mampu. Tu yang ada orang tarawih sampai pukul 3 pagi tu sebab memang ada orang boleh, dan ada orang tak boleh. Tak hebat tu ulama sebut, kalaulah Nabi kena suruh solat 50 waktu Isra Mikraj, sebagai ulama menyebut kerana apa? Kerana berkemungkinan Allah tahu ada manusia yang boleh. Ada sahabat Nabi, kalau sahabat Nabi suruh 50 waktu, sahabat Nabi boleh buat. Tapi tak semua orang kita macam sahabat Nabi. Bermaksud ada orang boleh. Semoga Allah bangkitkan kita bersama Al-Quran. Cukup guna insya-Allah nah. Yang baik daripada Allah, terkasar bahasa tu kurang tak kena, minta ampun, minta maaf. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Alhamdulillah syaitanir rajim. Allahumma arhamna bil Quran. Allah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la taj'al hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran. Jadikan Quran imam kami ya Allah, cahaya untuk kami ya Allah. Ingatkanlah kami dengan Al-Quran pagi, petang, siang, malam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, lidah kami sentiasa membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrifna bi syarafatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran wa afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Quran. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan cahaya Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran. Jadikan akhlak kami akhlak Al-Quran. Tutur kata kami tutur kata indah bagaikan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah kubur kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikan Quran pembela kami ya Allah, syafaat untuk kami ya Allah. Allah ya Allah, Allah barik lana fi barakallah barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.